Inilah video viral seorang anggota TNI terlibat keributan dengan petugas kepolisian lalu lintas. Anggota TNI nampak seolah-olah menantang petugas kepolisian, tetapi ditenangkan oleh seorang ibu. Pasca kejadian, beberapa anggota Provos Kodim Sika datang ke lokasi dan mengamankan anggota TNI berpangkat Pratu tersebut. Peristiwa tersebut terjadi lantaran anggota TNI tidak mengenakan helm saat berkendara sepeda motor. Saat melintas di seputaran area SMA Bakti Arsa Maumere, yang bersangkutan ditegur oleh Polantas yang berada di lokasi. Tetapi pelaku tidak terima ditegur dan malah emosi. Kapolres Sika dan Dandim Sika telah bertemu untuk menyelesaikan persoalan antar anggota polisi dan anggota TNI secara kekeluargaan. Pas sekalian semuanya, jadi ini tidak ada masalah. Semuanya sudah diselesaikan dengan baik secara kekeluargaan. Pak Dandim dan Kapolres sudah menyelesaikan ini, jadi tidak begitu panjang dan memang sudah tidak ada masalah. Ya. Memang tadi benar ada kejadian tadi, nyaris adu jurus antara paralanya sudah selesai. Oke, dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan.